Nama Romanudin. Abdi, kegiatan sehari-hari mengajar di MI sampai jam 5. Setelah itu ternak ayam gitu, ayam kampung. Oh, perasaan saya sangat bangga sekali karena hafalan itu kan susah. Terus lagi ucapkan terima kasih kepada pembimbing dan pembina di Berdaya. Tanpa Berdaya dia tidak ada apa-apanya. Dan seterusnya, mudah-mudahan udah memiliki ilmunya bisa diterapkan di masa depan, terutama di masyarakat, untuk menyebar luaskan ilmunya supaya ilmu itu bermanfaat di dunia wal akhirah. Saya selalu menyampaikan semangat. Nah, menyampaikan semangat terus, pantang mundur gitu. Sampai menghafal Al-Qur'annya sampai 30 juznya. Dalam waktu yang relatif singkat bisa tercapai. Mudah-mudahan ada izin Allah. Hafalan untuk ayah. Ayah, tidak ada yang bisa kupersembahkan selain hafalanku. Kita terkadang kaku dan bisu dalam membahasakan rasa sayang. Tapi melalui setiap ayat yang kuulang-ulang, setiap diri doa di sepertiga malam, tidak lain dan tidak bukan adalah bukti baktiku yang semoga tidak hanya menyenangkanmu di dunia, namun memenangkan keridhaan Allah Subhanahu.